just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Hello internet, it's me Nia and welcome back to my channel. Hari ini aku excited banget untuk ngebahas hal yang satu ini karena aku sangat suka banget hewan yang ada di laut. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Subscribe di sini kayaknya. Oke, di sini ada kan, click here to subscribe. Jangan lupa klik tombolnya dan aktifin notifikasinya biar kalian tahu aku ada upload video baru. So, without further ado, let's get started this video. Apakah kalian tahu kalau bumi kita itu 70%-nya adalah lautan? Dan tahukah kamu bahwa 95% perairan di dunia yang luas ini belum terjamah sama sekali dengan manusia? Kita bakal tahu untuk kedepannya pasti bakal lebih banyak lagi hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan yang nggak pernah kita temui sebelumnya. Seperti biasa, lautan itu sangat seru dan asik banget untuk dicari tahu ya, terutama makhluk-makhluknya yang ada di dalam lautan. Hampir semua makhluk yang ada di laut terdalam itu biasanya mempunyai ciri khas yang aneh-aneh. Benar kan? Kenapa mereka bisa mempunyai ciri fisik yang aneh? Itu karena yang pertama adalah perbedaan tekanan air yang berada di dasar laut. Jadi tekanan air di dasar laut itu sangat kencang banget dan itu bisa menyebabkan suatu kerusakan. Jadi buat kita yang manusia biasa, kalau misalnya diving pun itu nggak bisa sampai ke dasar laut. Karena kalau misalnya sampai dasar laut, biasanya kita nggak akan bisa naik lagi ke atas. Karena bedanya tekanan air yang berada di dasar laut. Dan juga suhunya pasti lebih dingin banget daripada permukaan air laut. Seperti makhluk yang satu ini. Ini adalah belut laut terdalam. Kamu pasti nggak akan pernah membayangkan dan menyangka atau percaya bahwa hal itu memang benar-benar ada. Karena belut ini mampu bertahan di bawah kedalaman laut 8.200 meter dalamnya. Dan belut shark secara mengejutkan menjadi satu-satunya makhluk yang ditemukan di kedalaman laut 8.200 meter. Untuk bentuk fisiknya, belut laut ini sama, hampir sama seperti bentuk fisik hewan-hewan atau ikan-ikan pada umumnya. Tapi kalau kita lebih jeli lagi, melihatnya lebih teliti lagi, bahwa kulit-kulit mereka ini dilapisi dengan berbagai lapis kulit transparan. Worm sea, cacing laut, adalah hewan yang mampu berenang dengan sangat cepat dan dapat berhenti seketika dengan menahan semua gerakan yang ada pada kakinya. Itu yang kita lihat ini ya. Jadi dia tuh punya kaki yang banyak banget. Kalau di daratan kayak ulat kaki seribu. Dia dapat berhenti seketika dengan memberhentikan gerakan kakinya dan mengubah haluan tanpa harus mengubah gerak badannya. Wow, amazing. Sungguh mengagumkan. Apa yang biasa dilakukan sama hewan kecil ini, tidak ada satupun robot sampai sekarang yang bisa menirunya. Karena saking cepatnya kakinya si Worm Sea ini, sampai-sampai manusia pun nggak bisa untuk menurutinya. Sungguh mengagumkan. Wow. Interesting. Sangat menarik untuk dipelajari. Pacific. Ini adalah salah satu ikan dari laut dalam. Dia memiliki gigi yang tajam dan panjang. Itu membuat mereka terlihat garang. Yep, sama seperti sifatnya mereka yang juga garang. Nah,
giginya sangat besar berada di bagian luar mulutnya dia, seperti vampir kan, giginya agak keluar, membuatnya benar-benar tidak bisa menutup mulutnya dengan benar. Gigi ini sebenarnya tidak berfungsi untuk menusuk apapun atau untuk mengunyah makanannya dia, tetapi berfungsi untuk menutup mulutnya dia yang mirip sama jeruji sel penjara. Ya. Jadi kalau misalnya ada kayak udang atau ikan kecil masuk dalam mulutnya itu, kalau misal mulutnya ketutup itu tuh bakal bentuk kayak sel jeruji itu yang nggak bisa bikin mangsanya dia untuk keluar lagi dari mulutnya dia. Strawberry squid. Ini adalah salah satu hewan favorit aku, my favorite. Karena begitu cantiknya dia ketika ditemukan oleh ilmuwan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dekat, tubuhnya itu mempunyai bintik-bintik kecil yang menyerupai seperti buah strawberry. Makanya namanya dia itu adalah strawberry squid. Dan dia juga punya warna merah yang segar seperti strawberry pada umumnya. Dia punya satu mata besar di bagian sisinya dan satu lagi mata kecil di bagian sisinya. Dia mempunyai satu mata besar untuk di bagian sisinya bertujuan untuk melihat siluet cahaya mangsa yang berpotensi untuk melawan. Dan mata lain yang kecil dirancang untuk melihat posisi atau titik mangsa yang tepat. Jadi dia punya dua mata nih, yang satunya besar, have a big eyes, and yang satunya small, kecil. Dan fungsinya yang besar itu adalah melihat mangsa melalui cahaya terang di bagian atas. Dan yang satunya lagi adalah autofocus, ngelihat seberapa akuratkah posisinya mangsanya dia. Melihat secara tepat dari bioluminescence. Ini terlihat aneh karena mereka tampaknya tidak cocok dengan kehidupan kita, kehidupan di dunia kita. Tetapi strawberry squid ini berhasil dan mampu bertahan menyesuaikan diri di bagian laut terdalam dengan sangat baik. Bloody belly cum jelly. Wah, satu lagi nih. Ini makhluk yang benar-benar cantik banget. How beautifulnya dia, harus diakui. Dia memang punya daya tarik tersendiri karena biasanya hewan-hewan di dalam laut itu tidak memiliki warna yang cerah atau terang seperti itu kan. Biasanya warnanya kayak cenderung gelap atau abu-abu, coklat, hitam seperti itu. Tapi si Blood ini warnanya itu merah cerah. Karena warna merah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk-makhluk lain karena cenderung di dalam dasar laut itu tidak ada satupun cahaya yang terlihat ya. Jadi semua tuh kelihatannya tuh sama kayak warnanya hitam atau abu-abu. Jadi warna merahnya dia ini menguntungkan dia untuk berkamuflase dalam mencari mangsa. Mereka memiliki 8 garis.
memiliki 8 garis yang dapat menyala seperti yang kita lihat di video ini, dan hal itu pula yang memudahkan dia untuk bergerak. Kelap-kelip cahaya yang terlihat adalah cahaya yang memantul dari tonjolan-tonjolan kecilnya si squid ini. Kalau misalnya di negeri daratan, maksudnya di daratan itu sama seperti bulu-bulu halus pada tubuhnya hewan yang ada di daratan. Jadi yang lampu-lampu bersinar itu adalah salah satu bulu-bulunya dia gitu. Mereka mengalihkan cahaya menjadi warna pelangi, dan ini adalah salah satu makhluk laut terdalam yang sangat cantik dan menakjubkan. Barley fish. Hal paling aneh apa yang pernah kalian lihat di dasar laut? Taking everything.